Halo Dexter Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smart Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Apollo Ford GT keluaran tahun 2006 warna merah metalik. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita lihat bagian kotaknya dulu guys. Ini adalah Apollo Ford GT keluaran tahun 2006, skala 1:40, diecast metal untuk usia 3 tahun ke atas, pintu bisa dibuka, pullback, MSZ metal speed zone. Sedangkan untuk bagian belakang di sini ada berbagai merek pabrik mobil. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil yang tertera di sini, khususnya Ford. Sedangkan untuk bagian bawah di sini hanya ada stiker SNI. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu guys. Panjangnya 11,5 cm, sedangkan tinggi 3 cm dan lebar bagian spionnya 5,5 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada logo Ford. Lampu depannya menggunakan mika. Grillnya dari bahan plastik, bumper bawahnya dari bahan logam. Selanjutnya untuk bagian atas, kaca bagian depan dan belakang ini menggunakan mika. Kaca spionnya dari bahan logam. Spoiler belakang yang warna hitam ini dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian samping, ban terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik. Mobil ini tipe pullback, jadi seperti ini. Pintu kanan dan kiri bisa dibuka, setirnya ada di sebelah kiri. Setir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian belakang, di bagian plat nomor sini ada tulisan Ford GT. Lampu bagian belakang ini menggunakan mika. Bumper bawah dari bahan plastik, knalpot bawah di sini juga dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian bawah di sini ada tulisan MSZ Made in China, skala 1:40, Ford GT use under license. Bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Ford ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smart Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye.